IWP Mas Hari ini IWP Special ya Datang langsung ke dealer Dewi Sartika Honda Karena dikabarkan ternyata New ADV 160 sudah datang di dealer Dan sampai yang pasti tahu ya Kemarin dua hari yang lalu Mungkin sehari yang lalu atau dua hari ya Pokoknya kemarin sangat anget banget Bahwa Astra Honda Motor meluncurkan generasi terbaru New ADV 160 Sebuah generasi yang dikatakan Sentuhan, refreshment Dan ternyata cak pada saat IWP Cek langsung Wow, ini warna yang keren parah ya jadi warnanya beda banget warnanya ini ada mirip-miripnya dengan warna-warna kayak Honda HRV mobil ya walaupun ini sedikit lebih gelap dan juga ada rasa dari Rebel 500 Ini akan cek sampai untuk melihat secara dekat detailnya jadi kita akan sorot body per bodinya supaya sampai tercerahkan mulai dari depan, samping, dan belakang seperti apa sosok dari ADV 160 ini kita lihat dari depan dulu Cak yuk kita intip dari sini nah dari depan ini maka sampai akan menemukan sebuah warna yang memang keren parah ya jadi sosoknya ini membuat uh, ADV 160 memiliki aura yang lebih mewah lebih berkarakter dan nggak tahu kenapa ini seperti diseret pada sebuah warna army ya bukan army sebenarnya army kan hijau cak tapi seperti warna-warna yang adventure banget ya warnanya ini warna yang berani dan semua body-bodinya dilabur dengan warna kayak coklat ya. Sedikit coklat tapi coklatnya tuh enggak gelap, coklatnya terang. Ternyata kalau lihat aslinya keren ya. Dan teman-teman mungkin akan teringat dengan Rebel 500 ya untuk tangkinya mirip banget warnanya, apalagi pendekatan dari warna ini menggunakan model matte atau doff. Oke, kita jelajah dulu dari depan Kang Mas. Di depan sampeyan tidak akan menemukan perbedaan dari visornya karena visornya masih menganut model yang sebelumnya dimana warnanya adalah clear. Jadi bukan warna smoke dan di sini ada lubangnya cak di bagian tengah sini. Ini untuk membantu cooling system dari ridernya. Itu memang dikatakan Honda sehingga sampean kalau mungkin ya mungkin ingin uh, menaikkan karena ini visornya bisa di adjust cak bisa naik turun ya. Jadi naik turun ini kelebihan daripada ADV 160 dia ada adjusternya di sini cak. Jadi tinggal sampean menggunakan dua tangan bisa turun atau bisa naik dan ini posisinya naik. Dan tentu saja dengan posisi naik ini di perkotaan mungkin sampai ke menemukan yang namanya sumuk ya bahasanya cak panas mungkin ya karena angin tidak bisa menerpa badan sampean maka di sini ada yang namanya sirkulasi untuk anginnya jadi cukup oke okay ya terobosan dari Honda generasi terbaru ADV 160 ini nah sementara di bagian depan cak kita lihat dari sini tidak ada perbedaan apapun dari apa namanya reflektornya LCD LED-nya tuh enggak ada cak jadi LED-nya masih berkarakter di sini ada sebuah DRL yang menyala terang kalau sampai nyalakan dan kemudian di bagian sini. Nah, ada tempelan HSTC atau Honda Selectable Torque Control. Ini sama dengan traksi kontrol Cak, tapi untuk di Honda nama patennya adalah HSTC. Jadi, ini hanya nama paten tapi fungsinya adalah traksi kontrol di mana secara elektronik maka ECU akan membantu supaya motor tidak mudah slip. Ada terdeteksi ban selip secara otomatis, maka ECU akan menahan akselerasi sehingga grip atau traksi tetap terjaga di aspal keren ya untuk inovasinya dan ini sudah ada juga sih di beberapa rivalnya jadi traksi kontrol ini sudah menjadi semacam fitur wajib ya era sekarang di kelasnya di 150 cc atau 160 yang harganya di atas 35 jutaan atau 30 jutaan lah ya kira-kira demikian nah kemudian cak yang menarik wih ternyata Kang Mas untuk apa namanya untuk visornya ini disuplai oleh Taijin cak Nih Tei JIN ini keren ya, karena setahu IWB Tei JIN ini rata-rata mereka menyuplai untuk big bag. Biasanya visor big bag disuplai oleh Tei JIN ini, kelihatan nggak sampean? Nah, kelihatan kan Tei JIN ya, mantap juga nih. Jadi artinya materialnya nggak nggak abal-abal nih Kang Mas ya untuk visor dari Honda ADV 160 ini. Dan kita lihat ya, dari sini Cak, warnanya itu benar-benar matte Cak. Jadi coklatnya matte, nggak ada variasi apapun, nggak ada glitter-glitteran orang-orang Kang Mas. Jadi semuanya di clear oleh Honda dengan warna matte dengan coklat ya. Jadi kombinasi warna coklat ini seperti ini ya kalau kita lihat dari depan lurus di depan ini lihat nih ya dari mana dari sini kita lihat dari kiri kanannya kita lihat casingnya yang menyembul kiri kanan dengan warna coklatnya ya dan dikombinasikan dengan warna hitam dan ini keren karena menurut IWB jadi lebih mantap ya fendernya warnanya hitam cak lihat nih jadi fender hitam kombinasinya jadi bukan warna coklat artinya di sini ada dua warna depan saja sudah ada dua warna yang berbeda di mana ini coklat semuanya full coklat ada tempelan emblem Honda Cak di sini dan 3D modelnya Cak kemudian di bagian bawah sini warnanya hitam jadi full black matte dan jika kita lihat ternyata peleknya pun di clear oleh Honda dengan warna coklat jadi kombinasi warnanya cakep kelihatannya mewah kelihatannya mahal gitu ya dan ini ada tulisan Made in Indonesia SNI. Kita lihat seperti ini sosoknya dengan ban berukuran 110 80 ring 14 inci. Memang ring depan belakang beda ya untuk ADV ini di mana ADV yang belakang itu ringnya adalah 13 inci. Memang adventure demikian cah. Disuplai oleh Federal yang ini cah. Jadi memang ada beberapa supplier ya. Federal ada juga IRC. Jadi seperti ini FT 297 untuk bannya. Nah demikian cah ya. Seperti ini sosok dari samping. Sekarang kita intip sosoknya dari samping banget agak ke belakang nah dari sisi sini kita lihat ya dari sisi dashboardnya Kang Mas untuk dashboard Cak kita nongkrong dulu untuk dashboard yes di sini saja kelihatan mewahnya Kang Mas jadi Cak kalau saya perhatikan Honda melabur bagian uh, setirnya ya stangnya ini ya jadi stangnya ini fatbarnya modelnya kan kayak fatbar begitu dengan warna coklat pula finishingnya doff semuanya racernya di clear warna hitam ada penutup di bagian baut-bautnya sehingga lebih kelihatan rapi gitu ya dan kelihatannya memang Honda berusaha keras membuat motor ini memiliki segmen sendiri di kelasnya dengan nuansa racer seperti ini kemudian juga di bagian sini Cak kalau kita lihat di clear warna dark brown jadi ini bukan hitam kombinasinya ini light brown ini dark brown jadi kalau kita nongkrong di atasnya ada dua warna yang tersembul di depan mata. Cih, biasanya Kang Mas seperti ini cah. Lain Lainnya sama ya. Panel-panelnya sama, tidak ada berubah. High beam, low beam, lampu, eh, klakson lampu lagi. Dan ini bagian eh, lampu hazard sudah ada hazardnya cah. Dan ini adalah stop system ya, tombolnya. Dan di sini ada logo Honda. Kira-kira demikian cah ya. Jadi kalau kita nongkrong di atas motor ini seperti ini. Yes. Nah, seperti ini. Dan inilah di bagian belakangnya cah. Di bagian belakang untuk punggungnya Kang Mas. Di bagian belakang ini motor sudah smart key pastinya Cak. Dan juga kalau kita lihat di sini sudah ada eh, apa nama tempelan-tempelan di mana untuk tekanan ban di sini pula, ban depan 29 PSI kemudian belakang 33 PS standarnya kalau sampai ngisi ya. Dan untuk bawaan di bagasi maksimal 10 kg jangan lebih. Sementara untuk lain-lainnya ada keterangan pula di sini. Jadi seperti informasi kayak kalau apa nyimpan rak di sini ada barang ya kalau sama bisa nyimpen, -nyimpen sesuatu satu kilogram jangan lebih dan ini sudah ABS atau anti lock brake system oke okay? jadi demikian dan full di sini di clear oleh Honda Astro Honda motor dengan warna dark brown di sini tapi di bagian tengah sini itu hitam jadi ada dark brown di sini ini hitam ada emblem ADV yes demikian dan ini juga dark brown semuanya sampai samping sini jadi di bawah untuk tangkinya fill cap-nya maksudnya itu di clear warna dark brown. Jadi kombinasi warnanya adalah dark brown, sini adalah coklat light ya. Jadi yang terang dan di sini kita lihat di bagian sampingnya di clear oleh Honda dengan warna silver. Nah, jadi memang berkelas banget ya kelihatannya. Lainnya sama. Termasuk juga di bagian area sini Honda memberikan warna yang sama yakni warna light brown atau ya coklat-coklat terang ya ada tempelan ADV 160 emblem 3D cak sehingga berkelas ya kesannya jadi mewah dan di bagian footstepnya juga sama tidak ada gear apapun footstepnya menggunakan warna alami dari apa namanya dari material materialnya cak lihat nih kowa ini apa kowa ya kowe ini, ini pokoknya kode cak biasanya ini kode produksi ya jadi sampai tahu kode project seperti itu nah jadi kalau kita lihat di bagian bawah sini juga dikelir warna silver jadi kalau kita lihat bagian bawahnya silver semuanya, Cak. Silver, silver, silver. Silver sampai ke bagian sini. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini, Kang Mas. Yes. Yes, sosok dari New ADV 160 warna terbaru, Cak. Generasi 2024 sebutannya, Cak. Oke? Okay. Kita lanjutkan di bagian belakang, Kang Mas. Nah, untuk bagian joknya, Cak. Joknya ini unik ya, karena jok menggunakan material berbeda mana untuk material depannya ini ada kontur-konturnya, ada kayak semacam lihat nih, ada bintik-bintik gitu cak ya. Sementara di sini polosan, full polos, full polos dan di bagian sini ada lagi perbedaan dan stitching atau jahitan untuk motor ini menggunakan benangnya agak kekuningan cak di sini cak. Jadi nggak putih ini putih apa kuning sih ya? Agak kuning ya, tapi ada putih gimana sih coklat ya? Kira-kira jadi bingung yang review nih cak. Dan di bagian belakang sini juga memiliki material yang sama dengan depannya sini jadi depannya sini sama jadi dia modelnya bintik-bintik begitu dan ada stitching atau jahitan nah kesannya nggak flat banget karena ada permainan di bagian joknya Kang Mas dan behel-behelnya juga sama di clear warna hitam atau black tidak ada berbeda di sana kemudian di bagian sini Kang Mas nah di bagian samping sini untuk kenaputnya sama ya tidak ada berubah Man, yang mana Honda tetap setia dengan clear warna silver Kemudian juga di bagian area swing armnya, cak lihat nih, swing arm sampingnya sini juga sama clear warna silver. Untuk rem-remnya ini sudah ABS, yang depan 2 piston, belakang satu piston, disuplai oleh Nissin. Dan peleknya sama dengan yang depan warnanya, tapi ukuran dari ringnya 130. Kalau depan kan, kan soi uh, ringnya lagi, ya ringnya 13 inci maksudnya ya, ukuran banyak 130, yang belakang kalau uh, yang depan kan 110. Jadi kira-kira demikian dan untuk pengeremannya sudah menggunakan model wavy wavy ya, bergelombang, Cak, untuk mudah melepas panas. Oke. Okay, nah, ini bagian apa nama suspensinya? Suspensinya sama disuplai oleh Subaru dan tentu saja, Cak, dari kacamata pribadi memang kelebihan dari Matic ini ya adalah suspensinya yang jos gila Ya, dari atas seperti ini sosoknya, Cak. Kalo, kalo, apa? Kalau kita lihat dari atas seperti ini bagian punggung-punggungnya. Oke. Okay. Dan inilah sosok dari samping kanan cak samping kanan seperti ini nah bagian untuk uh, CVT covernya ya jadi masih sama ini sudah ESP plus ya enhanced smart power yang mana diklaim oleh Honda ini adalah sebuah engine yang powerful engine yang juga efisien jadi lebih mantap ya cak dan kita lihat di bagian sini di clear warna silver nggak ada yang berubah ya jadi bagian pinggir-pinggirnya dan kemudian untuk di area sini juga masih menggunakan yang sama cak jadi pelek-peleknya sama dikelir warna oleh Honda dengan warna brown nah ini bagian samping sebelah sini cak belakang sini Kang Mas sama intip bagaimana body bodinya lihat nih dari belakang ya dan juga behan yang hitam kemudian untuk bagian joknya yang agak nyembul ke belakang untuk boncenger jadi pastinya sama akan nyaman kalau bonceng. dan kemudian di bagian sini ada ADP 160 tulisannya cak oke dan di bagian samping sini saya akan menemukan ada sentuhan lagi sentuhan artinya warnanya berbeda warna silver dan juga jika kita lihat diteruskan oleh Astra Honda Motor sampai ke bagian bawah sini nah seperti ini cak body-body dari warna coklatnya bagian samping sini, sorry bagian bawah dari jok. Oke, okay, dan ini bagian atasnya Kang Mas. Yes, jadi memang jika kita lihat secara umum keren. YBP sangat suka dengan warna ini. Kelihatannya berkelas dan mewah parah. Nah, kita lihat dari jauh. Ini dari belakang eh sorry belakang depan cak kita wet seperti ini sosoknya ya jadi penampakan ADP 160 dengan warna terbaru Bisa lihat warna-warnanya ya jadi memang warna ini kelihatannya membuat sosok dari ADV 90 jadi mewah kelihatan berkelas ya gak asik ya kelihatannya seperti ini deh tuh dari sini sini ya dan kita lihat dari belakang, bodi-bodinya nah, dari atas depan tarik sampai ke sini. Yes, oke. Okay. Nah, ya, cak. tergambarkan secara gamblang, kan? Jelas semuanya. Dan ini adalah versi ABS, cak. versi ABS yang mana adalah versi anti-lock brake system, pasti sampean penasaran. Cak WB, kelebihannya anti lock brake itu apa? Yang versi ini tentu saja ini beda dibandingkan dengan yang satunya karena AHM sebenarnya meluncurkan satu lagi yakni versi CBS tapi dia bukan ABS. Jadi hanya CBS atau kombi brake system. Dan tentu saja Cak, selain dari warna yang lebih keren dari kacamata pribadi, untuk ABS ini sudah ada HSTC Honda Selectable Torque Control. Nah, ini dia Kang Mas. Jadi Honda selain meluncurkan yang warna yang tadi yang coklat juga meluncurkan warna yang abu-abu cak abu-abu ini tapi versi yang CBS dan memang Kang Mas kalau saya perhatikan secara detail pendekatan dilakukan oleh Honda sedikit berbeda pada CBS ini karena warnanya ini lebih umum cak warnanya lebih umum lebih bisa diterima semua orang sih sebenarnya warna ini memiliki karakter yang agak unik ya kalau kita lihat dari cat-catnya ini dia tuh nggak kita bisa bilang apa nggak bisa kita bilang ini adalah glossy tapi juga nggak bisa kita bilang Warnanya adalah matte karena ada glowing-nya, Ca. Jadi, warna ini adalah warna dagri, bahasanya Cak, ya. Jadi, abu-abu semuanya, abu-abu ini melabur warna bagian tebing kiri kanan, moncongnya sampai dengan bagian samping kiri kanan. Jadi, kalau kita lihat sosoknya seperti ini, angker, ya. Jadi, kalau kita lihat, memang angker, ya, untuk warna ini. Kelihatannya lebih uh, garang, lah, ya. Dan juga kombinasi warnanya unik, ya, Cak. Ya, kan, uniknya adalah... Honda tidak memilih warna yang sama untuk bagian fendernya. Jadi fendernya sama cak dengan warna yang coklat tadi, di mana fender ini dikeluarkan warna hitam. Jadi kalau kita lihat dari samping seperti ini sosoknya cak. Dan perbedaannya untuk yang CBS dan ABS adalah di bagian sini cak. Ada tempelan combi brake dan juga jika kita lihat secara detail maka sampai akan menemukan sebuah disc brake tanpa ada sensor ABS. Jadi dia kan polosan seperti ini, nggak ada sensornya ya. Nah, kalau yang ABS itu ada di sini, Cak. Ibu ingin kasih tahu sampean biar tahu nih. Nah, ini sensor ABS-nya di sini, Cak. Dan juga untuk pengeremannya 2 piston. Oke. Nah, ini adalah sensor ABS-nya, Cak. Jadi ada perangkatnya di sini. Sementara untuk yang versi CBS itu nggak ada. Jadi versi CBS itu polosan dia. Nah, oke. Namun, jangan salah karena untuk versi CBS Justru dia menggunakan model 3 piston, Cha. karena memang perangkatnya ya, ini sebenarnya memang uh, sebuah rem yang lebih advance dibandingkan rem biasa ya, makanya perangkatnya ini itu pun lebih mahal pastinya, Cha. karena ini aja di 3 piston ya, dan disuplai oleh Nissin, ada dua lihat nih, ada dua host ya di sini, dua kabel, dua selang, jadi beda dibandingkan dengan versi biasa, oke, nah di samping ini, saya akan menemukan warna abu-abu ya dan lihat nih kan glowing glowing gitu ya tapi ini bukan glossy gitu loh gimana sih bahasanya tuh nggak glossy yang metalik tuh enggak jadi rasa-rasa kayak kasar gitu modelnya nah seperti itu dan sini ada emblem Honda kemudian di bagian belakang sini dikelir oleh Honda dengan warna coklat coklatnya sama dengan warna yang itu cak jadi tengahnya ini sama coklatnya nggak beda bahkan di sampingnya juga sama jadi nggak ada perbedaan yang signifikan antara uh, warna yang coklatnya dan di bagian belakang sini samping sorry maksudnya buritan ada juga emblem ADV 60 dan jika kita lihat dari sosoknya seperti ini detailnya nah bagian belakangnya kang mas jadi memang semuanya sama-sama semaki cak ya sudah sama-sama semaki jadi nggak ada perbedaan dari sisi itu fiturnya hanya beda dua poinnya nanti weaser kesampian ya, Nah, ini adalah warna yang kedua. Generasi CBS. Juga cakep ini, Ca. Garang pula ini. <laughs> Sama pasti pusing karena kombinasinya cakepnya ini, cah. Kombinasinya itu warna yang abu-abu ini ya, dikombinasikan dengan warna coklat. Jadi kelihatannya lebih keren. Agak aneh tapi keren. Anehnya tuh aneh positif ya maksudnya ya. Nah, lihat seperti ini. Bagian punggungnya punggung-punggungnya dan belakangnya dan bedanya pula untuk versi CBS untuk uh, apa namanya? Untuk ini stangnya itu tidak di clear warna coklat ya. Jadi dia tetap hitam, hitam matte. Beda di situ ya. Jadi supaya kita jeli ya perbedaannya. Jadi sampean tahu dengan harga 4 jutaan tuh ada 3 poin sebenarnya tadi yang beda perangkat-perangkatnya, pengeremannya juga ya. Oke. Okay. Seperti ini kita lihat dari belakang. Yes, dari samping. Peleknya juga hitam Kang Mas ya, beda dibandingkan dengan yang warna coklat tadi. Maka untuk warna ini CBS peleknya biasa aja, diklaim warna black saja. Jadi sosoknya seperti ini jika kita lihat dari depan sosoknya cak. Nah, selera sih cak. Samaan komen saja suka yang mana, mau sama lihat. Yes, jadi itu itu yang warna coklat itu warna abu-abu. honest on the outside looking in <laughs> Ini menurut WB Matic paling keren, Cak. Nggak tahu ya, suka banget desainnya yang maco untuk feel ridingnya, feel suspensionnya. Karena ya kita rasakan ya dibandingkan dengan beberapa Matic, entah itu mau uh, PCEK, mau NMEK, mau Aerox, mau Vario, ini gak ada musuhnya, Cak. Ini level up. Itu dari kacamata pribadi, karena kalau kita menghantam polisi tidur, menghantam jalan rusak, ADV itu gak terasa. Depannya mantap tenang. Mungkin belakang agak stiff ya, itu hal yang biasa kalau sendiri tapi kalau buat boncengan mantap tenang ini harganya berapa Cak IWB dan kapan bisa kita beli di dealer Honda ini adalah motor dengan bandrol 39 jutaan CBS itu dijual oleh astro Honda Motor ya di harga 36 jutaan dan belum HSTC pastinya secara spesifikasi mesin masih sama Honda masih percaya diri dengan engine ini jadi Honda nggak merubah apapun dari sisi mesinnya masih sama untuk speknya ya 160 cc ya dibulatkan demikian dan powernya di sini seperti ya dan harganya sudah ibu spill tadi berapa jadi artinya secara fitur spesifikasi detail lainnya masih sama tidak ada perbedaan hanya penyegaran warna dan sekarang sudah ada di dealer Honda seluruh Indonesia mungkin sekarang di Dewi Sartika Jakarta tapi bisa saja di tempat sampean akan menunggu beberapa hari lagi ya jadi gitu Kang Mas ya update Iwan benaran tentang new ADV 160 sebelum mencerahkan semen semuanya yang penasaran dengan sosok aslinya warnanya yang ternyata memang keren para Habibie paling suka ini ya Habibie daripada yang abu-abu Habibie suka yang ini sih keren asik keren sempat tergoda juga sih tadi ya jadi kita aja update tuan benaran buat semen semuanya sebelum mencerahkan yang kalau semen suka video ini semen like share dan subscribe oh sampai sholat lima waktu karena paling penting assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sekali